Korang tengok eh macam mana keadaan dia. Ah, dia jadi macam itulah. Tapi kelas tu tarik panjang. Ah, kita rasa kat tangan tu dia banyak ah. Ah, tapi dia masih orang cakap bila kita tarik kelas sampai habis, kita masuk gear dia tunggu berjalan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cerita masalah 125Z ni. 125Z ni ball power wall. Jadinya budak-budak ni pasang. Masalah pertama dia, gear tak boleh masuk. Dia dah buka, dah check dekat sub gear tu spring kan. Bila ada spring, dia ada bush, satu bush bulat tu. Bush bulat tu tertanggal tapi tak dipasang. Dan bila dah try pasang balik semua apa, gear semua dah boleh masuk. Bila bawa motornya kan, kelas kita tarik panjang. Kita rasa kat tangan panjang. Tapi bila kita tarik kelas kan, masuk gear, motornya masih berjalan. Ah, jadinya kat sini macam ada sesuatu yang tak kena dekat kelas lah eh. Okay, jadinya sekarang Nas akan try lah. Dia akan try start motor ni. Dia akan try masuk gear dan kita akan tengok ah masalah dia macam ni. Try eh. Kita try hidup kan. Waktu kita masuk gear, kita tarik kelas. Korang tengok eh macam mana keadaan dia. Ah, dia jadi macam itu lah. Tapi kelas tu tarik panjang. Ah, kita rasa kat tangan tu dia banyak ah. Ah, tapi dia masih orang cakap bila kita tarik kelas sampai habis, kita masuk gear dia tunggu berjalan. Ha, jadinya sekarang ni kita buka, kita tengok ah. Apa masalah dekat dalam weh? Dah dom ah. Okey, sekarang kita buka. Kita tengok ah. Okey. Kelas dia. Apa masalah kelas dia tu? Sebenarnya motor ni hari tu sebelum dia hantar pada aku, dia baru lupa buat lah. Motor ni spek jet. Jadinya banyak sangat lah eh cerita pasal motor ni. Tapi motor ni teruk. Teruk. Satu body ni banyak leaking. Jadinya aku tukarkan lah semua getah-getah yang baru. Getah tuti, getah pipe tuti, getah pump tuti. Semua getah dah tukar baru. Lepas tu Swiss lampu gear dia pun aku tukar baru. Sebab dia punya Swiss lampu tu dah pecah-pecah. Jadi aku tukar baru. Tapi itulah sekarang ni ada drama belah kelas. Saya tak tahu apa drama belah kelas ni. Jadi sama-samalah kita saksikanlah. Saksikan olehmu wahai sang hujan. Ambil bok man. Bok untuk tuti. Letak je lah. Saja je nak drama-drama depan kamera. Saja je nak drama-drama depan kamera. Man. Kita tak tahu kesilapan apa yang dibuat. Jadinya sama-sama kita saksikanlah. Okey, kita kena buka kabel kelas dia, okey. Kabel kelas dia kita pakai sepanjang hidup macam itu. Congkil ke depan, kita keluarkan kabelnya daripada cangkuk dia, okey. Cangkuk dia tu aku banyak juga tau jumpa 125Z kan. Dia cepit tau ujung dia, tak payah. Sebab benda tu takkan terlepas ni, insyaAllah dia takkan terlepas. Sebab dia kat sini dia tebal tau. Jadinya dia takkan terkeluar. Okay, lepas tu kita buka tapak dia tu. Kita tak payah buka yang 12 tu. Kita buka tapak dia tu macam tu. Kita keluarkan. Kita letak atas lah. Biasanya aku akan letak atas lah supaya dia tak mengganggu kita punya kerja-kerja kita eh. Motor ni dia pakai Allen key one side. Kita buka, kita tengok lah apa masalah dia. Tapi aku bagi Nas dulu lah tengok apa masalah dia. Jadi kita tanya dia, apa masalah motor ni Nas? Ya, masuk gear
dia masih berjalan. Sedangkan tarik kelas, kelas panjang. Dia bukan masalah kelas pendek, tarik kelas, kelas panjang. Tapi kenapa motor ni masih berjalan? Macam itu lah. Jadinya tak tahu lah apa benda masalahnya motor ni. Kalau macam kita masuk gear, motor kita masih berjalan, itu maknanya kita kurang tarik kelas. Faham tak? Jadinya kat situ risiko untuk kelas slip ataupun terlebih adjust kelas dia tak ada. Tapi ini kita tarik kelas sampai habis tapi motor masih berjalan. Lepas tu kelas slip. Itu pelik. Jadinya kita buka, kita tengok apa masalah dia. Okey. Terang kau tengok mangkuk kelas dia rebate goyang macam mana? Pusing. Taklah teruk mana kalau aku tengok. Weh, teruk sangat tu. Ini teruk sangat. Memang patut pun lah kalau dia selip. Jadinya kita tengok masalah lain. Cabut dulu gasket dia. Kalau 125Z korang kena, dua tu korang buka habis tak apa. Yang lagi dua tu korang kena silang. Sebab kalau korang tak silang nanti dia patah. Okay. Yang ini korang kena silang. Buka sana sikit, buka sini sikit. Macam itulah Motor ni dah pakai sprinkler racing tapi slip. Jadinya itulah masalah dia. Salah satunya rebate kelas tu dah terlalu longgar. Itu longgar sangat tu, geng. Kalau tahap sampai macam itu, itu sangat-sangat longgar. Tak boleh Okey, bab nak buka mangkuk kelas ni kan. Okey, kita pakai box 19. Kita buka. Pakai box 19, kita tak masuk gear. Nampak tu. Dia berpusing macam itu kan. Jadinya tak boleh. Jadi kau kena masuk gear. Masuk gear satu. Kau tekan je gear. Dah masuk gear tu baru kau buka. Bila kita masuk gear kan, kita boleh tahan tayar belakang supaya kelas boss ni tak ikut pusing time kita buka. Okey, sekarang cabut mangkuk kelas dia. Okey. Okey. Keluarkan kelas plate dia. Okey, sekarang goyangkan. Tu. Tengok. Ini parah sangat ni, geng. Enggak bisa dong. Jadinya kita rebate kelas. Jadinya aku rebate kelas aku pakai tangan je. Maksudnya aku tak pakai mesin press. Jadi macam mana kita nak rebate kelas? Okey, sekarang aku tunjuk. Sorry, bye. Dia tak ada cakap apa. Jadi apa cakap apa? Okey lah. Tak, saya kira itu apa dia kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia cakap apa dengan kau lah. Dia nak ambil duit. Tak ambil ni. Bush. Dia cakap ni tu. Letak macam ni. Satu letak ni. Letak kat sini. Ni buka lah. Waktu kau tengok atas ni kan, dia straight, kena kat tengah-tengah. Kau ikat dia ni. Faham dia hammer. Bersih. So, asap ni kan. Situ lah. Masa kau ikat ni, atas ni, dia tegak kena kat paku ni. Kan? Kau letak kat paku ni. Macam ni lah. Rasa kat tangan kat mana kan? Itu. Okay. Kau tukar dulu.
Okay, sekarang kita dah rebate baru. Dia punya mangkuk kelas. Okay, 125Z. Dia punya kelas plate satu memang duduk kat tempat lain tau. Ha, dia memang macam tu lah. Dia tak pelik pun. Sebab dia memang asal kejadian dia memang begitu. Kenapa? Boleh masuk? Ha? Boleh masuk? Grand lah sikit. Tak boleh kan? Ha, inilah eh. Kalau macam gini, kalau dia jadi macam gini kan, korang kena buat tau. Buat dia orang cakap bawah sikit. Okay. Okay, dia kalau jadi macam gini kan, kalau kita tukar housing, kadang-kadang housing tu terlalu fit. Dia terlalu fit pun tak boleh tau. Dia kena ada clearance sikit. Jadinya kalau jadi kes-kes macam gini kan, biasanya aku grand je sikit rumah dia tu. Ha, tebing-tebing dia tu kan, ha, grand sikit lah. Nget, nget. Ha, ya. Kita gosok sikit lah eh, rumah dia. Kalau korang gosok satu side, korang gosok satu side dia. Ha, macam yang Nas tengah grand ni kan, dia gosok belah bawah. Ha, jadinya keliling korang gosok belah bawah je. Lepas tu korang try lah masuk kan. Kalau tengok dia boleh masuk je. Ha, okay lah. Ha, nampak sekarang bawah ke bawah. Okay. Try kau main-mainkan sikit Nas kelas dia. Ada clearance tak? Tak, dia benda tu function naik turun. Kau keluarkan. Senang keluar, senang masuk tak? Ha, senang kan? Ha, okey lah tu. Ha, dia ada clearance macam itu pun okey lah. Okay? Dia tak boleh ketat lah. Time kita nak tarik keluar tu tak boleh nak sangkut. Sebab apa? Sebab time kita tarik kelas, bila kelas plate tu free, dia boleh gerak lah. Okay? Sekarang korang susun lah kelas plate dia. Kelas plate ni korang pasang macam itu tak apa. Waktu time nak pasang tu kan, ha, kat sini dia ada marking tau. Kadang-kadang dia tak masuk, ha, dia bertinggik. Jadi korang kena tengok. Okay, mangkuk ni korang pusing-pusingkan kan. Yang bawah stay, atas pusing-pusingkan. Ah, ha, jadikan dia macam itu. Ah, ha, jadinya macam itulah. Tahan yang tengah tu. Mangkuk tu tak payah pegang. Kau pegang yang tengah je. Ha, gitu. Pusing tayar. Ha, pusing tayar. Ha, ha. Macam itu pasang mangkuk kelawan tu pasal. Bukan pegang mangkuk, mat. Dedo, mat. Dah banyak kali ajar pun tak masuk juga. Ha, wasir tu dia tak flat tau. Wasir tu dia melengkung. Ha, jadinya korang masukkan yang melengkung tu belah luar. Jadinya bila kita letak skru 19 tu kan, kita letak nut 19 tu, dia menekan spring tu, ha, spring, eh, menekan spring tu pula. Dia menekan wasir tu, kira function dia macam wasir spring lah, okay? Sebab tu kalau korang perasan dekat ESPY, dia akan tulis wasir dia outside. Sebab apa dia ada tulis outside? Sebab wasir tu memang kena duduk outside belah luar. Sebab dia melengkung. Okay. Oh, dia punya ni. Hei, tak tahulah. Motor ni aku tukar dia punya ni. Kalau korang tengok kan, dia grand ni. Untuk apa geng grand benda ni? Dia rendah kan. Korang kalau nak bagi mampat spring, bukan macam gini eh cara dia. Nak bagi mampat spring, korang tukarlah spring racing. Janganlah pergi grand benda ni rendah kan. Bila dia rendahkan, tahap tekanan spring tu dah berbeza. Ha, jadinya kat sini dia crack. Aku baru nampak, dah buka baru nampak dia crack. Dia crack kat mana? Ni lah kat sini, nampak tu. Dia crack. Hmm. Dia crack kat tempat yang rendah ni, nampak tu. Ha, kat tepi ni dia macam ada rekahan. Ha, aku bila aku check betul-betul, eh ada crack. Aduh, nampak tu. Dedok mat. Jadinya aku tukar sekali benda ni. Okay. Jadinya jangan ikutlah macam ni eh. Kita bukan nak condemn kerja orang, tapi benda dah mengarut, ya, jadinya janganlah buat macam tu. Merosakkan barang. Okay, sekarang kita masukkan spring racing. Ha, walaupun kita tahu cara dia ni salah, tapi kita bagi je lah dia buat. Macam mana dia nak masukkan skru tu dengan 10T? Sebab skru tu akan masuk dekat dalam 10T tu. Ha, the door. Jadi macam mana caranya kalau kita nak pakai 10T juga? Okay, kita nak pakai juga 10T ni kan, untuk kita ikat skru tu. Jadinya kau pasang lah, letaklah dekat dalam lubang ni. Letak skru apa-apa, so, supaya orang cakap bila kita tolak skru tu, dia ada penahan. Ha, ini kalau kita pakai je kan, hmm, memang dedoh mai. Sampai esok subuh mai.
enggak bisa apa-apa, Man. Ah, jadinya sekarang ni dia menggunakan teknik jet dah. Kita pakai skru yang panjang, kita jet dulu sikit. Yang bawah tu dah okey ke? Spring tu duduk. Abang tengok sengit tu. Pastikan springnya tegak. Okey. Okey. Barulah kita boleh pasang nut tu. Nampak? Pusing pakai tangan je. Kan senang. Sebab kadang-kadang spring ni keras, kita nak tekan jadinya pancing lah. Korang pakai skru lain yang panjang, senang nak pasang. Bila dah ikat separuh tu, baru korang letak nut yang original dia. Lepas tu nak ikat sama macam kita nak buka, kita kena silang tau. Tak boleh tamak-tamak lah orang cakap. Ikat tu salah ikat perpap, geng. Macam ispai lah. Dia jenis-jenis mangkuk kelas yang menekan ke dalam ni, dia bahaya sikit lah. Dia bahaya sikit. Kalau macam double R, macam RZ, kau ikat je, boleh. Tapi kalau yang jenis-jenis macam ni, tak boleh. Dia sebab sistem dia, kita tekan. Kita tekan baru dia free. Itu bahaya. Okey, bila dah ikat macam itu, korang ikat pakai tangan. Sebab cordless ni kadang-kadang bahaya juga. Dia boleh menyebabkan perpak patah. Okey. Jadinya korang ikat pakai tangan, korang boleh rasa benda tu ketat. Kalau pakai cordless ni, kalau tekan perpak melinjut 18 tu. Apa? Terus jejak dinding, perpak dinding pun pecah. Beli baru. Koyak mental. Okay, bearing tu memang duduk dekat situ. Okay. Lepas tu dekat dalam casing kelas tu, dia ada macam ada macam penolak bearing tu lah. Kau masukkan dekat casing. Angkat sikit casing ni. Okay, pasang. Kau masukkan dekat casing macam itu. Pastikan dia masuk dekat dalam lubang dekat dalam sub tau. Dia masuk macam tu. Okay, baru kau pasang dekat motor. Center yang dekat enjin tu ada tau. Center boost yang dekat enjin tu ada. Kalau tak ada, nanti boleh menyebabkan dia leaking lah. Okay, aku nak nasihatkan korang, kalau nak pasang casing 125Z, batang kelas tu korang jangan pegang-pegang. Sebab kalau korang pegang-pegang kan, nanti dia terlepas. Dia terlepas, nanti korang kena cabut balik lah casingnya. Pakai hammer getah. Okay, andai kata tak boleh masuk macam tu kan, ada lah sesuatu yang tak kena. Maknanya korang kena pakai starter. Korang kena gerakkan sikit enjinnya. Sebab dekat enjin 125Z ni kan, dia dah ada gigi pump tuti. Kadang-kadang gigi pump tuti tu tak kena pada tempat dia. Nampak tu? Bila kita start sikit, dia akan masuk lah. Banyak berlaku dekat 125Z, gigi pump tuti tu macam ujung-ujungnya pecah-pecah. Sebab apa? Sebab time orang pasang casing tu kan, dia giginya jejak dekat primary. Lepas tu dia ketuk tang-tung-tang-tung-tang-tung. Berapa? Wongak member. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau sedih, ku menangis. Okay, aku rasa cukup kot sampai sini. Kita ambil video pasal enjin ni. Kejap lagi bila dah siap pasang ni, kan? Kita tengok macam mana. Jap. Okay, sekarang kita dah siap. Sekarang ni kita try benda yang sama macam tadi. Kita suruh Nas try lah. Turunkan stand, start motor, masuk gear. Tengok, tarik kelas, dia jalan lagi tak? Barulah okey, geng. Nampak kan? Kadang-kadang benda tu kan, dia nampak macam tak ada benda tau. Tapi dia sangat-sangat efek lah bila kita tak rebate kelas. Jadinya benda-benda macam itu
Eh, nak main wheelie pula kat depan ni. Okey kan? Try masuk tarik kelas, masuk gear. Ah, ha, baru dia tak gerak, geng. Ni dah ada gear. Ini baru betul 125 Zag. Tadi 125 je, Zag-nya tak ada. Okey, jadinya kita buat kesimpulan sikit. Kenapa motor ni tadi kelas tarik banyak tapi bila kita masuk gear dia masih berjalan. Okey. Sifat kelas ni kan, bila kita tarik kelas, kelas kena free tau. Macam motor ni tadi, kelas dia free. Tapi bila kita tarik kelas, kita masuk gear, bila rebate tu dah longgar kan, dia tak mampu nak menahan kelas plate tu. Kelas plate tu berjalan dulu baru dia tertahan dekat gigi. Ha, jadinya benda tu mengganggu lah. Okay. Lepas tu dia potong benda lah ni. Ha, dia potong. Ada yang dua ni rendah, dua ni tinggi. Jadinya bila kita tarik kelas kan, dia punya clearance, orang cakap free kelas plate tu tak betul. Ha, jadinya korang janganlah modify benda ni. Benda ni tak payah direndahkan. Kalau nak spring kelas keras boleh. Cuma benda ni jangan dimodified. Okey, jadinya sekarang ni dalam keadaan togel macam ni, aku akan suruh Aiman basuh motor ni semua sekali. Basuh, tanggalkan segala kotoran degil. Barulah kita pasang cover set dia. Jadinya motor ni dah siap. Tadi dah try dah bawa. Ha. Sebelum repair kelas tadi dah try bawa dah. Okey je, cuma bila pulang macam tu tau. Dia macam kelas ni. Rupanya rebate macam gitu. Teruk eh tadi rebate kalau sampai tahap macam gitu, itu teruk sangat tu. Jadinya dia akan mengganggu kita punya sistem gearing. Okey, jadinya sekarang sampailah sesi Aiman untuk membasuh 125Z ni. Sekarang ni aku nak cerita dengan korang pasal RZ pula. RZ yang aku tengah restore. Tapi bukan restore betul-betul eh. Restore main-main. Ha, maksudnya wire aku tak buka, apa semua tak buka lah. Okay. Okay, jadinya sekarang kita suruh Aiman tolak motor ni pergi basuh kat bawah. Okay, barang-barang ni letak belakang man. Eh, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita sikit pasal Rezek ni. Dia cerita dia macam ni. Motor ni aku pernah buat tau. Masa tu dah nak raya. Ya, abang ni cakap boleh tolong pasangkan cover set lah. Aku pun pasangkan lah cover set dia. Bila aku dah pasangkan cover set dia, ha, start daripada hari tu, ada je lah yang dia suruh aku buat itu, buat ini. Adalah satu hari ni dia datang, dia cakap aku nak restore motor aku ni, tapi kau asyik busy je. Cakap saya memang busy bang, saya memang tak buat restore sangat. Lain lah kalau macam abang nak buat restore kan, tapi abang nak spray tempat yang nampak je. Jadinya bila aku cakap macam itu, dia cakap boleh lah, bila boleh hantar. Alamak, aku macam boleh lah, layan lah. Jadinya motor RZ ni aku restore tanpa buka wire lah. Tanpa buka wire, tanpa buka tank tuti, tanpa buka bateri, buka sober, tanpa buka set belakang, tanpa buka kepala depan. Jadinya benda yang aku repaint maksudnya daripada sini ke bawah lah. Daripada sini ke bawah. Lepas tu casing engine tu pun aku repaint juga. Tulisan Yamaha tu aku lukis lah, aku lukis. Sebab aku punya powder coat mana tak aku letak, bila dah siap baru jumpa powder coating. Lepas tu arm belakang pun aku repaint juga. Furis aku tak repaint sebab furis dia macam baru geng. Furis dia baru lagi. Lepas tu RZ ni kan, aku tak tahulah eh, dia sebab cerita rasa orang ni kadang-kadang lain-lain. Kalau letak benda ni, dia macam lawa sikit lah. Jadinya benda ni kan, penutup arm ni kan, ini motor Chris punya. Jadinya aku lepas repaint arm ni, aku tengok dia punya muka dekat arm ni kan dah tak lawa. Dia salah satu sebab kenapa dia tak lawa, sebab kadang-kadang kita kan, masa kita buka ada wasir, tank kita pasang dah tak ada wasir. Jadinya kalau ada wasir, wasirnya besar. Bila wasir besar, dia takkan merosakkan permukaan arm tu. Tapi disebabkan motor ni dah tak ada wasir, dah kemek lah dekat bahagian tempat masuk sub tu. Jadinya aku pakailah Chris punya. Jadinya nampak macam beria sikit lah kan. Spore rim dia pula aku repaint. Aku repaint warna hitam sebab asalnya warna merah. Abang ni suruh aku repaint warna merah. Aku cakap bang biar betul bang, motor warna merah, spore rim warna merah. Lepas tu dia kata tapi warna apa cantik?
Warna hitam abang, merah hitam, garang. Jadinya inilah aku repaint motor dia sekarang ni. Blok pun aku repaint tau. Macam blok, macam head, tutup blok tu, semua aku repaint lah. Tapi bezanya casing aku repaint, aku pakai cat kilat lah. Maksudnya kilat lah, enjin tu kilat. Tapi kalau blok dengan head dengan tutup cover, senang cerita mate lah, color mate. Dekat luar tak ada. Iya ke? Kat dalam kotak, kat dalam kotak. Tak ada. Okay, tak apa. Kan, head block dia aku repaint lah . Ini kalau korang tengok kan, head ni dia mate lah. Dia bukan kilat, dia mate. Ini contoh lah . Okay, block pun sama. Block pun aku repaint juga. Orang cakap nak bagi sama lah kan, color head dengan block dia. Okay, cerita pasal cover. Cover block dia ni baru. Sebab cover lama dia, dia dah macam kemek-kemek. Jadinya macam dah tak lawa. Yang ni aku tukar baru. Tapi walaupun benda ni baru, aku repaint juga. Dia head block RZ ni, dia memang tak kilat. Dia memang flat lah, flat. Okay, dia bezalah dengan cover tuti ni . Cover tuti ni aku buat kilat. Tapi kadang-kadang ada orang dia suka flat. Tapi motor ni aku buat kilat. Jadinya sekarang ni kan, aku nak pasang enjin dia siap-siap kan. Blok dia semua nak pasang. Lepas tu bila dah pasang, dah siap semua, aku nak buka dia punya tayar depan. Aku nak repaint spoiler depan pula, dengan aku nak repaint handle. Itu job last lah. Jadinya akan ada proses-proses untuk aku buka dia punya spoiler depan dan juga handle. Macam yang lain ni aku tak sempat nak buat, sebab masa tu aku banyak kerja. Masa repaint spoiler depan dengan repaint handle, kita buat video. Okay. Tapi motor ni walaupun belum siap, nampaklah lawa lah sikit kan. Nanti cakap puji di sini pula buat lawa. Boleh lah . Sebab abang ni tak nak buka wire, tak nak restore betul-betul lah. Orang cakap buat-buat sedap-sedap mata memandang. Okay, lepas tu ada getah. Kita letak getah macam ni. Tak motor. Jadinya getah ni dia akan menutupi head. Okay, kita dah siap pasang kiri kanan. Okay, sekarang ni kita pasang dekat motor blok dengan head. One, semusim dia